Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kaspri Channel. Oke, berumur kebudi channel saya. Silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama kali dari channel saya setiap saya mengupdate video terbaru ataupun mengupload video terbaru tentang situs-situs ataupun aplikasi penghasil uang. Dan di sini ada banyak sekali info-info seputar cryptocurrency juga dan website-website penghasil cryptocurrency. Nah, oke, di sini saya akan membahas ataupun mengupdate kalian pada kalian semua tentang pembahasan ataupun situs penghasil uang kemarin yang saya review ya, teman-teman, yaitu di sini ada get free 1 Bitcoin. Nah, di sini kalian bisa putar spin ataupun nanti ada banyak reward ya, teman-teman. Oke. Langsung masuk ke dalam situsnya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk dari situsnya sendiri yaitu bernama Bitkara. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk dari websitenya itu seperti ini. Nah, di sini akan ada update lagi yaitu, nah, di buat kalian mungkin yang baru gabung ataupun yang belum melakukan pendaftaran, nah, di bawah deskripsinya sudah sediakan untuk cara pendaftaran di dalam situs ini ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pergi ke bagian menu feeling lucky. Nah, di sini kalian bisa lucky dan di ataupun bisa spin yaitu per 9 jam sekali ya. Nah, di sini kalian bisa spin dan kalau kalian beruntung kalian bisa mendapatkan 1 Bitcoin ya, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini itu ada event lagi yaitu di bagian sini kalian bisa melakukan deposit ya. Nah, dan kita coba masuk saja untuk ke bagian menu campaign ini ataupun campaign ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada Bitkara launching competition ya. Nah, di sini ada what up crash dan di sini ada bonus spesial. Nah, untuk dari selanjutnya di sini kalian bisa klik di bagian warm up crash ini ya, teman-teman. Nah, kalian bisa klik saja. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat sendiri ya, teman-teman, untuk dari press nomor 1 kalian akan mendapatkan 2000 US dollar. Wah, itu sangat banyak sekali ya. Dan juga kalau kalian mendapatkan press ke 10 yaitu kalian mendapatkan 300 US dollar ya, teman-teman. Nah, caranya gimana ya? Kalian pergi saja ke menu champion. Nah, di sini kalian bisa ketik yang banner seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat ke bagian bawah yaitu di bagian leaderboard. Nah, di sini ya, teman-teman, ini adalah nantinya untuk jumlah kalian ya ataupun peringkat kalian ya, teman-teman. Nah, caranya seperti itu. Oke, di sini ada menu winners. Nah, di sini dia winner ya, teman-teman, pemenangnya ya sudah diumumkan ternyata ya. Oke, dan di sini kita coba cek di bagian campaign lagi. Nah, di sini ada menu Bitkara launching competition ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik saja. Nah, di sini kan masih belum ada ya, teman-teman. Nah, kalian bisa klik saja. Nah, nantinya kalian bisa scroll ke bawah sampai menemui yaitu total crash 144.000 US dollar. Nah, di sini ada menu join now. Kalian bisa klik saja di bagian menu join now. Nah, selanjutnya kalian bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kalian bisa baca-baca atau kalian scroll ke atas lagi. Nah, di bagian tadi kan join now. Nah, di bagian sini kalian bisa klik di bagian menu tim. Nah, di sini kalian bisa tim gabung saja di tim saya ya, teman-teman, yaitu Ngopi Yubro. Oke, kalian bisa cari saja di sini ya. Nah, untuk dari timnya kalian bisa cari saja seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita coba klik. Nah, seperti ini ya. Oke, wah salah ya, ngopi kecil semua ya. Oke, ngopi. Nah, yuk bro-nya Y-nya besar. Nah, di sini kalian bisa cari saja ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa join ke dalam dari tim ini ya, teman-teman. Nanti kalau total profit kita itu mendapatkan ataupun nanti pas kita mendapatkan profit kita kan di jumlah dari tim kita semua. Nanti kalau dia kita peringkat 1, kita akan mendapatkan 1800 US dollar ini ya, teman-teman. Wah, itu juga sangat bagus sekali ya. Kalian bisa join saja. Nah, di sini adalah my team saya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, di sini belum ada total profit. Nah, di sini kalian bisa melakukan deposit ya, teman-teman, untuk caranya agar mendapatkan rewardnya dari sini ya, yaitu di sini ada menu deposit. Nah, di bagian sini ada menu deposit. Nah, di sini kalian bisa cari, yaitu di sini ada 3 pilihan, Bitcoin, USDT dan Ethereum. Nah, saran saya kalian menggunakan USDT yang TRC20. Karena apa? Karena untuk fee-nya itu murah ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian request with address. Nah, di sini setiap kalian mau deposit itu address-nya akan berbeda ya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau deposit kalian wajib ulangi terus seperti ini ya. Nah, untuk minimal depositnya itu tidak ada sepertinya ya, yaitu di sini ada tidak ada minimal withdraw-nya ya. Kalian bisa deposit 10 dolar ya, itu bisa ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah,
Nanti kalau sudah deposit kan di sini nanti kalian saldo kalian di sini ada ya yang USDT ya. Nah, kalian bisa bermain ya teman-teman di crash ataupun di dual crash ya teman-teman, di single crash dan dual crash. Nah, di sini buat kalian yang belum tahu untuk caranya ya kalian bisa simak video ini. Nah, di bagian sini kalian bisa masukkan jumlah kalian. Nah, di bagian sini kalian bisa masukkan nanti akan profit kalian berapa. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini misalnya kalian mau 1 US dollar nantinya ya kalau kalian menggunakan USD ya. Nah, kalian bisa klik di bagian bet ya. Di sini kalian tunggu saja untuk dari sini setelah ini selesai ya teman-teman. Intinya kalau ini belum meledak kalian, nah, soal belum seperti ini, kalian wajib keluar dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada yang menggunakan akun real ya, ada 100 dolar ya teman-teman. Wow, itu banyak sekali ya 100 dolar ya. Kalian bisa lakukan bet ya teman-teman. Nah, ini seperti itu ya. Caranya juga mudah sekali ya. Wah, ini dapat banyak ini. Ini kok lost telur sini nabok ini, oke? Okay? Nah, seperti itu untuk caranya ya teman-teman. Oke, kita coba klik di bagian bet. Nah, di sini saya sudah bet ya teman-teman. Nah, caranya gimana ya? Kalian tunggu saja. Nah, di sini adalah jumlah entry saya. Oke, okay, kalau kalian serasa sudah cukup ataupun profit kalian sudah cukup, kalian bisa klik cash out ini ya. Nah, di sini saya mendapatkan 0,5 ya teman-teman. Itu tergantung dari modal kalian ya. Nah, caranya seperti itu aja. Dan di sini kita coba cek di bagian dual crash ini. Nah, di sini kalian bisa pilih antara blue dan red ya teman-teman. Nah, di sini kalian cukup pilih saja. Nah, di bagian sini kalau kalian pilih bui ataupun dari merah ya, kalian bisa ketik saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan tunjukkan, yaitu kita coba lihat. Nah, di sini pemenangnya adalah merah. Nah, di sini kalian bisa pilih blue dan red ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, saya coba pilih blue di bagian sini ya. Nah, kita klik di bagian bet. Oke, siapa si pemenangnya? Nah, jadi di sini kalian nggak bisa keluar. Di sini ada taruhan. Kalau blue-nya masih kuat naik ya pasti kalian profit. Kalau nanti yang merah naik masih naik dan blue-nya meledak, kalian loss ya. Oke, di sini kita tunggu apakah kita win. Oke, di sini sudah 4 ya, udah 4. Oke, di bagian sini pemenangnya adalah biru ya teman-teman, dan saya sukses mendapatkan 1. Nah, seperti itu aja untuk caranya. Dari sini ada riwayatnya ya. Nah, di sini ada riwayatnya, yaitu dari blue dan di sini ada red. Nah, di sini ada riwayatnya, dan di sini ada use ataupun kuning itu use ya teman-teman, sama untuk betnya ya. Nah, caranya untuk dari dual crash seperti itu ya. Oke, okay. Nah, selanjutnya di bagian sini itu kalau kalian sudah deposit itu enak sepertinya ya teman-teman. Oke, nanti setelah video ini saya akan coba melakukan deposit ya. Mudah-mudahan ya bisa profit, dan kalau memang bagus kita bisa teraber nantinya ya teman-teman. Oke, okay, di bagian sini juga ada menu affiliate. Nah, di bagian menu affiliate ini kalian bisa mendapatkan bonus 24% itu kalau kalian level kalian itu di platinum ya. Nah, saya kan sudah level platinum ya teman-teman. Nah, di sini ada referral, kalian bisa melakukan. Yang mungkin belum deposit ya silahkan deposit saja, tapi ini seperti gambling ya teman-teman, ini semacam judi. Jadi ya risiko tetap risiko sangat tinggi sekali, jadi tetap gunakan dana bebas kalian ya, jangan dan untuk beli beras kalian gunakan deposit di dalam website seperti ini. Memang risiko sangat tinggi ya teman-teman. Oke, kita coba bet lagi. Nah, intinya kalau kalian memang menggunakan dana real ataupun uang asli kalian ya, kalian kalau memang ini udah terbang sedikit kalian bisa langsung keluar saja. Nah, contohnya seperti ini ya, takut cepat meledak ya teman-teman. Kita coba bet lagi. Oke, okay. Nah, jadi kalau memang kalian menggunakan dana real ya, kalian sedikit-sedikit aja seperti ini, kalian bisa langsung keluar saja biar aman ya. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, memang kalau kalian menggunakan 10 USD kan itu kalian bisa mendapat banyak sekali ya, cukup kalian betting saja ya teman-teman. Di sini kita coba lihat. Nah, di bagian sini kan bisa lihat di bagian atas ini, ini ada potensi ataupun potensi keluarnya. Di bagian sini ada merah, kuning dan biru ya. Nah, di situ juga kalian bisa kasih suara. Oke, nah di sini wah ternyata tinggi ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk dari info kali ini ya teman-teman. Nah, di sini ada more, kita coba cek. Oke, di sini ada gamenya ada banyak ya. Ini apa ya? S1. Oh, di sini ada S1, S2,
Nah, di sini ada S1, S2 ternyata ya. Kalian bisa pilih saja ya, teman-teman. Atau S4. Nah, di sini kalau memang nantinya kalian terjadi loss terus, kalian bisa ganti dari game kalian ya, dari S1, S2, S4 ini ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kalau kalian mau withdraw, caranya kalian cukup withdraw saja, yaitu di bagian mana ya untuk dari withdraw-nya ya. Nah, di sini ada menu wallet. Nah, di sini ada menu withdraw. Kalian bisa klik saja withdraw, yaitu di sini untuk dari minimal withdraw-nya berapa, kita coba cek. Nah, di sini untuk fee-nya itu estimasi fee $10. Anjir, masa $10. Oke, di sini kalau kalian withdraw itu $10 ataupun ini minimalnya ya sepertinya. Kita coba terjemahkan. Oih, perkiraan. Oke, di sini fee-nya $10, banyak sekali ya. Ya, kalau kalian mau deposit pikir-pikir dulu lah. Saran saya ya enggak usah ya, teman-teman. Kalian bisa bermain gratisan saja. Oke, nah CRC untuk info kali ini hanya seperti itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam dari Kaspri Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.